Masya Allah, luar biasa. Strawberryku ada buahnya lagi ya, walaupun cuma satu. Kemarin habis tak ambil dan ini ada lagi. Alhamdulillah, nikmat Allah. Mau cari-cari tempat yang kiranya bisa ditanami ini.
Oh ya teman-teman, ini berantakan sekali ya. Ini arang sekam yang aku buat kemarin kehujanan, jadinya seperti ini. Udah beberapa hari nggak aku urus karena lagi males. Ini rencananya nanti mau tak tanamin selada potnya ya. Potnya nanti kan sebenarnya stroberi ya. Stroberi tak taruh di bawah pohon situ, buah naga. Kemarin tak gantung ke di ini ya, para-para ini, malah daunnya habis dimakan sama ulat ya. Nanti rencananya ini mau tak ganti selada, aku masih punya bibit selada. Aku penasaran sama nanam selada. Dan ini enggak kotoran ayam, enggak kotoran kambing, enggak kotoran sapi ya. Tapi ini arang yang buat bediang itu loh. Kalau di sini kan banyak, kebanyakan orang punya sapi terus dikasih panas-panasan itu ya, bediang. Jadi ini arangnya. Alhamdulillah seperti ini ya teman-teman. Cantik sekali. Ini warnanya kayak Fanta. Cantik ya. Alhamdulillah nikmat Allah. Yang ini warnanya pink ke ungu-unguan ya. Dan yang sebelahnya, yang ini warnanya putih. Kalau ini beda sama yang tadi ya. Ini jenisnya agak besar. Kemarin sebenarnya aku cari yang sebesar ini, tapi nggak ada. Cantik sekali. Ini warnanya putih sama hijau ya. Pertama putih, terus lama-lama jadi hijau ya. Kata penjualnya seperti itu. Alhamdulillah, cantik sekali. Ini cocok ditaruh di tempat ruangan. Bagusan yang ini ya, lebih, karena ini lebih besar jadinya lebih elegan. Dan yang itu kecil. Alhamdulillah. Dan aku ngasih di sana hiasan ya, biar semakin hidup ruangannya itu, semakin ada nuansa hijau-hijaunya. Alhamdulillah nikmat Allah. Dan yang itu media tanah ya. Kemarin sebenarnya ini aku buatnya kemarin ya. Ini baru tak liatin. Alhamdulillah, ini belum aku tanamin. Rencananya sebenarnya mau tak tanamin selada, tapi belum sempat ya. Dan yang itu medianya juga belum aku ratain. Ini medianya ada beberapa ya, lumayan. Juga sebagian mau tak kasih stroberi ya. Duh, wah kacangnya ambruk ini. Kacangnya ambruk terus. Karena besinya enggak sampai dalam ya, cuman segini aja bawahnya itu, jadi ambruk terus. Oh, iki tua iki malah enggak tahu. Yang di bawah juga ada ya tua. Buahnya itu cepat sekali menua, jadi kalau enggak segera diambil itu
lama-lama tua ya. Sayuran itu cepat berbuah dan cepat keringnya. Jadi harus sering dipanen. Ini mendung lagi, ini sekitar jam 3, setengah 3 ya. Mendung lagi. Dan ini teman-teman, ini sawiku belum tak panen udah muncul bunganya. Calon bunga ya. Ini sebenarnya juga bisa dimakan. Tapi aku biarin dulu biar dia menjadi benih, nanti bisa ditanam lagi. Alhamdulillah nikmat Allah. Ini ya teman-teman. Oh, ini pisangku masya Allah luar biasa. Udah sebesar ini. Daunnya udah bertambah ya. Kemarin pas baru tak tanam itu cuma 2. Dan agak kering ya. Tapi alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik. Ini ada terus sekarang ada 5. Hampir 6 ya. Itu calonnya. Calon daunnya masih kuncup. Dan alhamdulillah nikmat Allah. Allahu Akbar. Ini jerukku alhamdulillah ada bunganya, dan ini juga ada ya, semoga bisa menghasilkan. Ini kemepetan sama tembok ya,